Mari kita tengok sebiji Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited. Okey, motor ni CC 1690, tahun dibuat 2012, register 2017 dengan harga jualan 108,000. 108,000. Okey, kita tengok dari depan dahulu. Okey, lampu semua lampu semua standard lagi. Okey, semua standard lagi. Lampu depan dia cuy baru tukar saja, kerana lama biasa suara kuning, dia suara tukar baru ya, original punya. Ini dia biar spotlight, dia biar signal. Okey, original datang memang ada ini cover, tapi dia tak ada windshield. Windshield dia suara tukar, ini clock wing punya windshield. Windshield saya 1000 lebih. Ini cover pun dia tambah asing, man. Ini cover suara berapa ratus ke ribu saya pun tak pasti ha, tapi main mahal sajalah. Okey, bawah you tengok dia punya tayar lebih kurang ada 40% lagi. Okey, dia punya rim pun suatu kah, ini CVO punya rim. Rim saja sangat puluh-puluh ribu lah, berapa puluh saya pun tak pasti. Okey, fork slider dia suatu tambah. Disc brake dengan brake memang original Harley punya brake pump semua ada lagi. Okey, kemudian dia sudah ada satu crash bar. Ini link bike punya, custom punya crash bar. Original datang memang sudah ada speaker punya lah ini motor. Okey, ini dia punya speaker, kiri kanan ada speaker. Dia punya footrest depan belakang duduk yang orang pun memang dia suatu kah besar punya. Okey, kaki pijak semua besar punya. Ini dia suatu tambah, ini racing air filter. Air filter saya sangat 3-4 ribu. Okey, ini cover kecil saja. Okey, macam ikat rambut punya 300 lebih. Ini cover saja. Ini cover untuk apa? Dia kasih hujan punya jalan, tambah masuk air lah. Kalau hujan kecil tak apa, kalau hujan lebat you kena macam ni lah, kalau you mau jalan lagi. Okey, kemudian apa lagi dia tambah? Belakang punya crash bar dia suatu tambah. Okey, belakang punya crash bar. Okey, you tengok dia punya seat. Seat dia suatu tukar, ini Sedan punya seat. Dia lebih lembut. Okey, lebih lembut. Depan belakang pun dia suatu tukar satu set sekali. Kemudian dia tambah lagi satu backrest. Okey, backrest dia ini boleh adjust, boleh you boleh adjustable lah. Kemudian kalau you bawa amoy, you mau dia peluh you, ha, you kait cabut saja. Ini simpan belakang, dia boleh peluh you lah. Kalau you bawa laki ke, ha, itu kena kait letak balik. Dua-dua pun safe. Okey, kemudian original datang memang ada side box. Okey, dia punya top box untuk Ultra Limited, dia actually box Ultra Limited original punya dia lagi besar punya, tapi dia suatu tukar yang lagi kecil lah. Okey, kita cuba buka tengok. Okey, dalam dia pun agak besar juga. Okey, sini boleh letak barang, dalam pun boleh letak barang. Okey, kemudian ini belakang dia. Maya besar. Okey, dia datang itu owner kasih you free 2 box. Okey, owner pun dia bukan box. 2 helmet Harley. Okey, ini helmet dia tak ambil balik. So, 2 helmet dapat free. Kemudian dia belakang pun dia suatu kah, ini original dia punya brake light lah. Dia punya signal. Ini signal LED ni saja 11,000 lebih. Okey, kita cuba on tengok dia punya signal, main cantik punya. Okey, tengok dia punya lining, main cantik punya. Ini lining 11,000 lebih. Okey, dua belah. Okey, lagi satu exhaust. Ini panggil CFR exhaust. Saya lupa gaya tahu. Full system, depan sampai belakang. Dia depan pakai Screaming Eagle punya piping, belakang dia pakai CFR punya exhaust. Exhaust full set ni dekat 15,000 sudah. Okey, nanti kita cuba start tengok dia punya bunyi. Kemudian apa lagi? Okey, you tengok dia sini samalah dengan sebelah. Dia punya handle grip sudah tukar, dia punya brake pedal pun sudah tukar. Mileage sekarang sudah jalan 36,000. Okey, 36,000. Ini untuk buka dia punya spotlight lah. Spotlight boleh on off punya. Ini buka lagu dia. Ini untuk cruise control lah. Okey. Kemudian apa lagi? Mari kita cuba dengar lagu. Dia punya lagu you boleh dengar radio ataupun you boleh connect ini wayar, connect you punya phone. Okey, connect phone kita try dengan bunyi tengok. You pusing satu round. It's speaker semua cantik lagi, okay.
Okay, engine semua cantik, bunyi pun cantik, speaker music pun cantik. Okay, kalau you bawa wife pergi jalan-jalan, makan tepi, berkemah tepi pun boleh, you boleh dengar music. Okay, jalan macam bunyi engine pun sedap lagi, bunyi exhaust pun sedap lagi. Okay, sekali lagi, motor ni Harley Davidson Electra Glide Ultra Limited. Okay, CC 1690, tahun dibuat 2012, register 2017. Harga jualan sekarang RM108,000. Okay, deposit sama juga, serendah RM300 saja, bulanan RM2,000 untuk 7 tahun. Okay, deposit lagi tinggi, bulanan akan jadi lagi rendah lah. Okay, kalau mau trade in motor, jual motor pun kita angkat juga. Okay, kalau senang boleh terus datang ICT Motor World Shalam untuk tengok motor ni. Atau kalau dari jauh, Sabah, Sarawak, Kelantan, Penang, Kedah, mana-mana pun dalam Malaysia kita boleh hantar. Okay, kalau minat, WhatsApp saya atau terus datang kedai saya. Jumpa lagi.